Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait ledakan bintang yang dapat membantu kita lebih jauh memahami ledakan pada bintang mati. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe pada channel ini agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi dan fenomena astronomi lainnya. Astronom menemukan ledakan bintang tipe baru yang disebut dengan mikronova. Jenis ledakan bintang yang baru ditemukan ini pun dapat membantu kita lebih memahami ledakan termonuklir pada bintang mati. Mikronova terjadi di permukaan bintang katai putih yang secara aktif menyerap materi dari pasangan bintang biner atau sistem biner di dekatnya. Akumulasi material pada katai putih inilah yang kemudian menghasilkan ledakan termonuklir terlokalisasi. Bintang katai putih sendiri merupakan bintang yang mencapai akhir hidupnya dan dapat mengeluarkan lapisan luar serta meninggalkan inti padatnya. Bintang katai putih yang memiliki massa hingga 1,4 massa matahari ini banyak ditemukan dalam sistem biner. Selama ribuan tahun, proses akumulasi material pada katai putih sebenarnya menjadi penyebab ledakan bintang yang kuat yang dikenal sebagai nova atau bahkan supernova, di mana seluruh bintang lenyap. Namun ternyata penelitian mengidentifikasi ada ledakan berukuran lebih kecil yang disebut mikronova. Mereka pun menyebutnya ledakan bintang tipe baru yang diamati di alam semesta. Kedati segala ledakan bintang ini lebih kecil, namun para astronom menyebut mikronova 1 juta kali lebih terang daripada ledakan nova klasik. Perbedaan lainnya, ledakan mikronova terlihat membakar puluhan hingga ratusan triliun kilogram materi bintang dalam hitungan jam yang berlangsung selama setengah hari saja. Sedangkan pada nova, bisa terjadi hingga beberapa minggu. Para peneliti pertama kali mengidentifikasi katai putih yang memancarkan mikronova dalam data dari teleskop pemburu planet ekstra surya atau exoplanet, instrumen luar angkasa satelit survei transit exoplanet NASA atau TESS. Satelit survei transit exoplanet NASA atau TESS dioptimalkan untuk menemukan variasi kecerahan yang sangat kecil pada bintang dengan exoplanet yang mengorbit. Secara total, mereka menemukan 3 ledakan. Tapi ledakan bintang itu terlalu kecil untuk menjadi nova, yang jauh lebih kuat dan tahan lama. Jadi, tim mulai menemukan skenario yang bisa menjelaskan pengamatan. Mereka menemukan bahwa penjelasan yang paling mungkin adalah mikronova. Mekanisme pasti di balik ledakan itu tidak jelas, tetapi diperkirakan itu mungkin disebabkan oleh hidrogen yang terakumulasi di kutub bintang. Akhirnya, hidrogen mencapai suhu dan tekanan yang cukup untuk menyalakan fusi dan menyebabkan ledakan termonuklir lokal yang melepaskan energi sebanyak matahari dalam sehari. Hanya bintang katai putih yang sangat magnetis yang dapat mengakumulasi hidrogen di kutubnya dengan cara ini, yang berarti tidak semua harus mengalami mikronova. Menemukan dan mempelajari lebih banyak katai putih pun dapat mengungkapkan proses ini dan mungkin menjelaskan bagaimana katai putih mampu mengumpulkan massa yang cukup untuk meledak sebagai supernova. Selain itu, temuan juga menunjukkan bahwa ledakan mikronova mungkin cukup umum, tetapi para astronom tentu saja perlu mengumpulkan lebih banyak pengamatan untuk memahaminya secara lebih mendalam. Nah, begitulah penjelasan terkait ledakan bintang yang disebut dengan mikronova. Selanjutnya, jangan lupa untuk menekan subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi dan fenomena astronomi lainnya.